tapi berapa? Berarti 11 dibagi 13 berapa? 1, 11, 1, Seh. Bawahnya dibagi 13. Halo, bisa dengar suara Ustila? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semangat. Oke, kita mulai belajar ya. Berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa. Duduk, sikap. Ustazah mulai. Berdoa mulai. Bismillahi minasyaitonirrajim. Hari ini mau belajar apa ini kalau sama Ustaz Sila? Bahasa Inggris. Ayo mikrofonnya ketikan. Ayo Mbak Sanata. Oke. Mas Nathan. Mas Nathan mikrofonnya dimatikan. Mbak Nazana mikrofonnya dimatikan. Oke, semuanya mikrofonnya sudah dimatikan. Nah, sekarang Usdila mulai. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Materinya apa ya, Us? Materinya masih hampir sama saya yang kemarin.
Nah, hari ini kita masih belajar tentang salam. Oke. Sebelum belajar, bukunya sudah disiapkan semuanya? Coba yang sudah menyiapkan buku ditunjukkan ke kamera biar Usdila tahu. Buku apa? Buku bahasa Inggris, buku tulisnya. Oke, pintar. Ya. Nah, hari ini Usdila mau kasih beberapa soal nanti buat anak-anak. Nah, kita lihat dulu ya materinya hari ini. Ya, ini sudah kelihatan apa belum tulisannya? Belum kelihatan, Us. Sudah, Us. Sudah kelihatan, Us. Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang salam ketika bertemu dan salam ketika berpisah. Ini materinya masih sama ya. Lalu oke. Nah, karena semuanya sudah terlihat ini, coba ada yang mau baca, ini bacanya apa? Mikrofonnya matikan dulu. Iya, mikrofonnya sudah dimatikan. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. How are you? Artinya bagaimana kabarmu? Nah, yang belum dimatikan mikrofonnya. Oh ya, yang belum dimatikan mikrofonnya segera dimatikan dulu. Ayo. Mas Nathan? Iya, pinter. Terima kasih. Nah, sekarang Usdila mau panggil Mas Alarik. Ada nggak Mas Alarik? Mas Alarik sudah masuk belum? Oh, Mas Alarik belum ada. Mas Albi? Mas Albi ada? Belum ada. Ada! Oh iya, ada. Ayo Mas Albi, yang ini dibaca. Hai. Hello. Ya. Yeah. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Good evening. 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 Good evening. Good evening. Evening. Sekarang Mas Albi coba yang ini diartikan.
Hey. Kemudian yang kedua? Artinya hello. Hello ya hello. Ya. Hello ya hello. Ya. Terus yang ketiga? Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pintar. Kemudian selanjutnya? Good afternoon. Good afternoon. Selamat sore. Selamat sore. Good evening. Good evening. Selamat petang. Nah, gini ya Mas Albi. Kalau good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Okay. Nah, good evening ini bisa artinya selamat sore atau selamat malam. Jadi nanti selamat malam itu ada dua. Ada good evening sama good night. Gitu. Oh iya, Us. Ya, Us. Oke. Terima kasih, Mas Alpi. Kemudian, Dila mau panggil Mbak Alia. Mbak Alia ada? Belum. Ya. Belum. Dia Mbak Alia ada? Mbak Alia belum ada ya? Oke. Mbak Ayu Nindya. Ya, Un. Oke. Mbak Ayu, coba ini dibaca kemudian diartikan. Kayak Mas Alfi tadi. Jadi gini bacanya. Hai. Sama dengan hai gitu. Sama dengan hai. Ya, lanjut. Hello. Sama dengan hello. Ya. Selamat pagi. Ya, pintar. Sama dengan selamat siang. Good evening, selamat dengan selamat sore. Iya, terima kasih Mbak Ayu Nindya. Thank you. And then, Usdila want to Mas Danendra. Mas Danendra. Halo. Oh ya. Mas Anindra. Coba ini dibaca kemudian diartikan. Kayak Mbak Ayu Nindya tadi. Dibaca dulu atau diartikan dulu? Dibaca dulu kemudian artinya. Oke. Okay. 1, 2, 3, go. Hai, sama dengan hai. Hello, sama dengan hello. Good morning, selamat pagi. Afternoon, selamat dengan selamat siang. Iya. Good evening, selamat malam. Iya, pinter. Thank you, Mas Danindra. And then Mbak Galuh ada? Ada, Us. Iya. Mbak Galuh, coba ini dibaca kemudian diartikan. Hai. Halo. Good morning. Selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Oke. Mbak Erlita. Ya, Us.
Mbak Erlita ada? Ada Us. Ya, oke. Okay. Yang belum dipanggil sama Udila, nanti pasti ya giliran buat Udila panggil. Oke, tunggu dulu ya. Yang belum Udila panggil, mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, pintar. Sekarang Mbak Erlita. Ayo coba ini di teman-temannya. Hai, sama dengan hai. Halo, sama dengan halo. Good morning, sama dengan selamat pagi. Good afternoon, sama dengan selamat siang. Good evening, sama dengan selamat sore. Iya, thank you Mbak Erlita. Mbak Erlita ini panggilannya siapa? Mbak Lita. Oh, Mbak Lita. Oke, okay. Thank you Mbak Lita. Kalau Usdila bilang thank you kemarin, jawabnya gimana? Welcome. Iya, pinter. Nah, kalau Usdila bilang thank you, anak-anak jawabnya you're welcome. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut. Parting. Ada yang ingat parting kemarin apa artinya? Parting kemarin berpisah. Iya. Pinter. Parting kemarin perpisahan. Berarti ini salam perpisahan. Bagaimana caranya mengucapkan salam? Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang coba dimatikan dulu. Senang bertemu denganmu. Iya, mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Mas Sulaiman, mikrofonnya coba dimatikan. Nah, oke. Okay. Jadi parting ini merupakan salam perpisahan. Sekarang Usdila mau panggil Mas Hero. Mas Hero. Ya, siapa yang belum dipanggil? Namanya? Oh ya. Dulu ya, nanti dapat giliran. Dapat giliran. Aku juga, Us. Belum. Ya. Ya, ya, tunggu dulu. Tunggu dulu nanti Us di saat tanggal. Us Rafi. Saya so nice to meet you. Hi, I'm Cedar. Good luck. Iya, coba diartikan sekarang, Mas. Selamat tinggal. Yeah. See you. Sampai jumpa. Nice to meet you. Senang berjumpa padamu. Hai. Hai. Semoga harimu indah. Good luck. Good luck. Semoga berhasil. Iya, terima kasih. Thank you, Mas Hero. Nah, sekarang Usdila ulangi dulu cara bacanya. Nanti yang selanjutnya Usdila panggil, bacanya harus lebih baik ya. Nah, sekarang Usdila ulangi. Parting. Goodbye. Selamat tinggal. See you. Sampai jumpa. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Have a nice day. Semoga harimu indah. Good luck. Semoga berhasil. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Usdila mau panggil Mas Muhammad Fatah Rafi. Ada? Ada, Us. Ya, panggilannya siapa, Mas?
Mas Raffi. Mas Raffi, iya. Coba sekarang dibaca, Mas. Goodbye, artinya selamat tinggal. See you, artinya sampai jumpa. Nice to meet you, artinya senang berjumpa denganmu. Have a nice day. Artinya semoga harimu mudah. Good luck, semoga berhasil. Ya, pinter. Thank you, Mas Raffi. You're welcome. Oke, sekarang Mas Muhammad Nathan. Ada Mas Nathan? Mas Nathan? Saya, Un. Ya, pintar. Mas Nathan, coba sekarang giliran Mas Nathan. Ayo, dibaca kayak teman-temannya tadi. Goodbye. See you. Nice to meet you. Good luck. Ya. Nah, sekarang diartikan, Mas. Goodbye. Artinya selamat tinggal. Iya. See you artinya sampai jumpa. Ya, pinter. Nice to meet you artinya senang bertemu denganmu. Ya, kemudian have a nice day. Kemudian good luck. Semoga berhasil. Thank you, Mas Nathan. Oke, selanjutnya Mahira Daril. Ada Mbak Mahira? Terus. Oke, Mbak Mahira. Coba ini dibaca. Selamat tinggal. Huh? See you. Selamat dengan sampai jumpa. Nice to meet you. Artinya? Jumpa denganmu. Ya. Okay. Semoga menyenangkan. Okay. Semoga berhasil. Oke. Thank you, Mbak Mahira. Mbak Mahira ini panggilannya siapa? Daril. Oh, Mbak Daril. Oke. Thank you, Mbak Daril. Jawabnya gimana? You're welcome. Welcome. Oke. Nah, sekarang Mas Sulaiman. Mas Sulaiman ada? Mas Sulaiman. Oke. Mas Sulaiman panggilannya siapa? Mas Abizar. Oh, Mas Abizar. Iya. Oke. Mas Abizar, bicaranya agak keras ya, biar Usdila bisa dengar. Iya. Ya, pinter. Nah, sekarang Mas Abizar, coba ini dibaca dan diartikan kayak teman-temannya tadi. Goodbye. Sampai jumpa. Goodbye itu selamat tinggal.
tinggal. Tinggal. Oke. Okay. Selamat tinggal. Iya. Yeah. Nice to meet you. Senang? Senang bertemu denganmu. Iya. Yeah. A nice day. Jawabannya saja. Nice day. Semoga harimu indah. Oke. Thank. Good luck. Good luck. Semoga berhasil. Oke. Thank you Mas Abizar. Nah. Welcome. Ya, ntar. Nah, sekarang Usdila aku panggil Mas Viko. Ada? Mas Viko? Mas Viko ada? Mas Viko ada? Ada. Mana Mas Viko? Mana Mas Viko? Oh ya, yeah. Sekarang, oh, yeah. Mas Viko, sekarang Mas Viko coba ini di belakang. Kemudian, kemudian Mas Viko bacanya agak keras. Mas Viko bacanya agak keras. Sampai berjumpa denganmu. Mas Viko ini suaranya kok enggak kedengar ya? Mas Viko ini suaranya kok enggak kedengar ya? Ya udah enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Nah, sekarang Usdila mau panggil Mas Akil ada? Ada Us. Oh ya. Mas Akil coba ini dibaca dan diartikan. Ya Us. Goodbye. Nice to meet you. Yeah. Nice. Have a nice day. Good luck. Good luck. Yeah. Diartikan? Goodbye artinya selamat tinggal. See you. Sampai bertemu. Ya, yeah. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Have a nice day. Semoga harimu indah. Iya. Yeah. Good luck. Semoga berhasil. Oke, okay. Thank you Mas Akil. Nah, kalau Usdila bilang thank you, Mas Akil jawabnya gimana? You welcome. Ya, pintar. Terima kasih. Kemudian Mas Ilham, ada enggak Mas Ilham? Ada, Us. Ya.
Mas Ilham, coba ini dibaca, kemudian diartikan kayak temannya tadi. Goodbye. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa. Nice to meet you, senang bertemu denganmu. Have a nice day, semoga harimu indah. Good luck, semoga berhasil. Oke, thank you Mas Ilham. You're welcome. Nah, kita lanjut. Saya Us, belum. Saya. Ya, sekarang. Nah, sekarang Us Dila mau panggil Mbak Nadia. Saya Us. Mbak Nadia ada? Saya belum Us tadi. Namanya siapa? Dan Us. Siapa? Aku belum Us. Mbak Hisham. Aku belum Us. Ada Us. Ya, dulu. Nanti Us Dila panggil. Nah, sekarang bukunya sudah disiapkan? Bukunya disiapkan? Ditulis. Udah Us. Dari tadi pagi sampai malam. Wah, sampai malam. Oke, sekarang ini ditulis. Ditulis tadi satu gitu. Iya, ditulisnya sama dengan tas satu. Artinya latihan satu. Nah, sekarang semuanya mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Terus ditulisnya sekarang. Terus ditulis. Nah, sekarang dengarkan Us Dila. Pak Erlita, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, pintar. Terima kasih. Nah, ini ditulisnya sama dengan yang ada di layar. Nulisnya gimana? Ayo, sekarang kita mengerjakan bersama. Sekarang kita mengerjakan bersama-sama. Ditulis dulu. Nomor satu. Kira-kira nomor. Ya, masih. Us, ditulis ya. Text one-nya enggak, Us? Iya, ditulis text one-nya. Oke, nomor satu. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Good afternoon. Iya, pinter jawabannya. Good afternoon. Nah, sekarang ditulis good afternoon. Maaf. Ya, cepat aja garis tidur. Set. Jawabannya aja apa soalnya? Iya, jawabannya saja. Good afternoon. Kurang E. Us, ditulis huruf konsonannya enggak? Iya. Ditulis bahasa Inggris sama itu Indonesia. Bahasa Indonesianya enggak usah. Cukup bahasa Inggrisnya saja. Sudah selesai nulisnya? Belum. Oke, yang belum. Sudah, Us. Us, nomor 4 baru selesai.
yang sudah kita lanjut nomor 2. Belum, Us. Ya, Us Dila tunggu. Oh, selesai nomor 4, Us, baru. Oh sudah. Oh saya belum. Nomor 3. Oh ya, yang sudah silahkan dilanjutkan. Iya, yang sudah coba tunjukkan ke kamera biar Us Dila lihat. Oh, sudah selesai baru. Oh ya, Mbak Nazna. Mas Ilham sudah. Mbak Sanata sudah. Mbak Lita sudah. Ini siapa lagi yang sudah? Fatir Us. Oh ya, Mas Fatir sudah. Oke. Nomor 2 tadi apa jawabannya Mas Fatir? Hello. Hello, iya. Mbak Nazalna, nomor 3 jawabannya apa? Dinyalakan mikrofon. Oh iya, how are you? Good, Us. Oke. Mbak Nadia ada? Mbak Quinza, Mbak Quinza ada? Ya, Us. Mbak Quinza nomor 3 jawabannya apa? How are you? Oke, pintar. Oh, sudah. Sudah, Us. Oke. Aku sudah. Ya. Aku sudah. Mbak Helena. Mbak Helena. Ya, Mas Sulaiman sudah. Mbak Helena. Mbak Helena. Sudah. Ya. Oke, yang sudah mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Oh, aku sudah. Ya. Ya. Mbak Helena. Ya, ayo semuanya mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, Us. Us, saya sudah. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Akmal sudah. Oke. Sekarang Us Dila panggil Mbak Helena. Mbak Helena, nomor 4 jawabannya apa? Nomor 4. Good night. Good night. Iya. Thank you Mbak Helena. Nomor 4 jawabannya good night. Oke. Oke, Mas Abizar juga sudah. Mas Abizar nomor 2 tadi jawabannya apa? Mas Abizar?
Hello. Oke, Mbak Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia ada? Iya, Us. Oke, ya, Mbak Nadia. Ada. Yang nomor 4 jawabannya apa? Good night. Oke. Thank you, Mbak Nadia. Nah. Nah, sekarang mikrofonnya dimatikan dulu. Usdila mau menjelaskan. Oke, sudah mati semua mikrofonnya. Iya, pintar. Nah, ini tulis. Enggak tulis dulu. Tidak usah ditulis dulu. Nanti kalau ditulis, Usdila pasti bilang. Oke. Nah, sekarang ini tulisannya adalah observe and speak. Nah, apa sih Us itu artinya? Artinya adalah amati dan ucapkan. Berarti nanti kalian ini dibaca, kemudian diucapkan. Nah, ini kan ada tulisan yang pertama. I want to go home. I say goodbye to Hendra. Nah, jadi artinya, aku mau pulang. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada Hendra. Nah, kalau mau pulang, berarti yang diucapkan kan kata perpisahan. Berarti kata perpisahannya goodbye. Gitu. Contoh yang kedua. Anto meets Linda on the way. He says hello to her. Berarti artinya, Anto bertemu Linda di jalan. Dia mengucapkan halo kepadanya. Nah, si Anto ini mengucapkan hello atau halo kepada Linda ketika bertemu. Berarti mereka bertemunya menggunakan salam ketika bertemu. Begitu. Nah, ini tugasnya kalian. Nanti tugasnya ditulis, kemudian difoto, dan dikirimkan ke nomornya Usdila. Tugasnya adalah task 2 saja. Oke? Nah, task 2 ini soalnya ada 4. Nah, nanti kalian nulisnya, kalau yang ditulis di buku tulis, berarti ditulisnya mulai dari yang atas ini. Mulai dari yang Sylvia meets Wahyu in the afternoon. She says ... to her. Berarti titik-titiknya ini. Nanti soalnya sampai nomor 4. Oke. Okay. Terus ditulis jawabannya saja atau sama soalnya. Dengarkan dulu Usdila jelaskan. Nah, ditulisnya sama soalnya. Jadi mulai dari yang kalimat yang pertama ini. Sylvia meets Wahyu in the afternoon. She says bla 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 to her. Gitu. Yang nomor 2 juga gitu. Lina wants to go home. She says ... to Wiwi. Gitu. Berarti kalian nulisnya soal dan jawaban. Siapa itu tadi yang ketawa? Oke, gitu ya. Nah. Karena waktunya sudah habis, nanti langsung dikerjakan dan difoto, kemudian dikirimkan ke nomornya Usdila. Oke? Okay? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Us. Tidak. Oke, okay, berarti semuanya sudah paham. Hmm.
cuma mau nulis, tadi aku mau ke toilet. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang habis ini pelajarannya apa? Nggak tahu, nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya. Habis ini ketemu sama Us Ika. Oke? Aku mau minum, Us. Belum, Us, mau minum. Kok malah buku baca dan tulis. Halo anak-anak. Jangan keluar dulu ya. Oke, Ustazah, aku pulang dulu ya. Tapi sebelumnya, Ustazah akan review terlebih dahulu
materi-materinya. Supaya kalian bisa mengerjakan penilaian harian dengan benar. Jadi nanti supaya nilainya semuanya 100. Oke, sudah siap? Sudah, Us. Sudah. Siapa yang sudah sholat subuh? Ayo tangannya diangkat yang sudah sholat subuh. Mas Abizar, kenapa pakai pot ditaruh di kepala itu, kenapa Mas Abizar? Itu kenapa Mas Abizar potnya ditaruh di kepala? Gimana Mbak Erlita? Katanya telur itu. Tadi saya bangunnya setengah lima. Setelah subuhnya sudah. Oh, tadi saya bangunnya jam 12. Loh, kamu jam 12 apa? Malam? Nah. Mas Jarindra, masak? Ya. Sudah sarapan semuanya, berarti harus semangat ya. Kan materi ini Ustazah akan tampil review ya, bukan materi. Jadi tidak menulis, kalian hanya mendengarkan Ustazah saja, oke? Nanti ngerjakannya di... Nanti mengerjakannya di Google Form, nanti dikirim. Mengerjakannya nanti dikirim di grup ya. Bentar. Review tema 1, tema 2. Kita mulai dari pelajaran PPKN dulu. Dari pelajaran PPKN. Nah, sekarang Ustazah akan bertanya. Bagaimana bunyi dari sila ke satu, anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bunyi Esa? Iya. Terus simbolnya apa kalau sila ke satu? Jadi nanti kalau misalkan ada soal ada bagaimana bunyi sila ke satu berarti kalian sudah kalian tahu jawabannya ya. Oke, selanjutnya Ustazah akan bertanya. Pengamalan sila ke satu di rumah itu apa, anak-anak? Ayo. Sholat. Kemudian sholat. Puasa. Kalau mau makan, kalau mau makan berarti berdoa. Nah, kalau setelah makan berdoa lagi enggak? Berdoa. Selain itu apa lagi? Coba Ustazah akan bertanya kepada Mbak Eril. Ayo Mbak Eril, selain yang disebutkan tadi, pengamalan dari sila ke satu Pancasila apa? Coba Mbak Eril. Selain itu tadi apa Mbak Eril, pengamalan sila pertama? Tidak ditulis, Nak. Mbak Eril nggak bisa dengar suara Ustazah dah. Apa coba Mbak Eril? Oh, nggak bisa dengar. Ustazah akan coba tanya kepada Mas Akil kalau begitu.
Halo Mas Akil. Halo Us. Coba Mas Akil pengamalan sila pertama di rumah selain yang disebutkan tadi, apalagi Mas Akil? Membantu orang tua. Sila pertama nak? Tak tahu. Mengaji. Sila pertama apa? Mengaji. Mengaji. Kemudian apalagi Mas Akil? Membaca Al-Quran. Wih, membaca Al-Quran. Tadi sudah mengaji belum, Mas Akil? Oh, belum. Bukan jadwalnya ya? Sekarang Ustazah akan bertanya lagi kepada Mas Fatir. Mas Fatir, selain yang disebutkan tadi, coba Mas Fatir, apalagi contohnya pengamalan dari sila pertama Pancasila, Mas Fatir? Menghormati teman yang berbeda agama. Itu pengamalan sila keberapa, Mas Akil? Mas Fatir? Yang kedua. Ustazah tanyanya pengamalan sila yang pertama, Mas Fatir, berarti jawabannya apa? Hormati orang tua. Masa, Mas Fatir? Masih belum benar ya. Ayo coba siapa? Mas Hero. Mas Hero. Mas Hero, coba jawabannya apa? Puasa. Berpuasa, iya. Ustazah ulangi lagi ya. Jadi, pengamalan sila pertama. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan itu termasuk pengamalan sila pertama. Seperti sholat, mengaji, berpuasa, berdoa, dan bersyukur. Ingat, apa aja tadi Ustazah bilangnya? Sholat, mengaji, berdoa, berpuasa, dan bersyukur. Dan bersyukur ya. Bersyukur juga termasuk pengamalan sila yang pertama. Oke, sekarang bunyi sila yang kedua bagaimana coba anak-anak? Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus simbolnya apa yang sila kedua? Rantai emas. Jadi sila kedua itu kan kemanusiaan. Berarti segala hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena kan kemanusiaan. Jadi hubungan kalian dengan teman, dengan orang tua, dengan tangga harus saling membantu, menghormati, menghargai. Berarti itu sila yang kedua ya anak-anak ya. Sekarang Ustazah akan bertanya kepada Mbak Kisha. Mbak Kisha, pengamalan sila yang kedua di rumah apa Mbak Kisha? Membantu ibu. Biasanya Mbak Kisha membantu ibu. Membantu ibu melakukan apa Mbak Kisha? Meribur. Oke. Sekarang coba Ustazah tanya kepada Mas Danendra. Kenapa Us? Mas Danendra, pengamalan sila yang kedua di rumah apa, Mas Danendra? Membantu orang tua. Membantu apa biasanya Mas Danendra kalau di rumah? Yang membersihkan rumah, membersihkan mobil, membersihkan motor, banyak lah. Oh, good job ya Mas Danendra, sudah bisa membantu membersihkan semuanya. Oke, sekarang Mas Albi bisa dengar suara Ustazah. Mas Albi.
Kalbi masih di kamar mandi, Oh, masih di kamar mandi. Nanti saja ya. Kalau begitu ya. Sekarang Mbak Galuh. Hai. Ya, Us. Coba Mbak Galuh, pengamalan sila kedua Pancasila selain yang disebutkan tadi apa, Mbak Galuh, yang di rumah? Membantu adik belajar. Oke, gujar. Mbak Galuh. Aku juga sekarang, pernah. Tugasnya adik juga. Kerjain. Wih, lah kok tugasnya adik dikerjain, Mas Danindra? Terus adiknya bisa apa enggak? Disuruh adik. Maksudnya dibantu, dibantu kalau tidak bisa bukan dikerjakan ya Mas Danindra ya. Suruh aku yang kerjakan. Sekarang ya, okay. Mas Ilham. Ya, Us. Mas Ilham, kalau Mas Ilham punya tetangga atau teman yang berbeda agama, berarti Mas Ilham harus bagaimana? Menghormati. Oke, ujap Mas Albi sudah kembali, Mas Albi. Sudah. Kalau Ibu memanggil Mas Albi untuk membantu memotong sayuran, kira-kira Mas Albi bagaimana, Nak? Membantu, Us. Oh, membantu ya. Oke, good job ya. Oke, sekarang. Oh, ini tulis. Tapi tanganku harusnya bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau naik pisau takut, Us. Takut? Oke, sekarang itu bahasa Indonesia. Kalimat ajak. Kira-kira kemarin kalimat apa, Nak? Mengajak sesuatu, melakukan sesuatu ya. Sekarang ciri-ciri kalimat ajakan itu menggunakan kata apa saja? Ada tiga kata yang biasanya digunakan. Ayo. Oke, good job. Ayo, mari. Sekarang Ustazah akan bertanya kepada Mas Hero. Mas Hero. Us, ini apa? Ayo kita bermain. Mas Hero, coba buat contoh kalimat ajakan menggunakan kata ayo. Ayo kita ke pasar. Kemana Mas Hero? Oke, ke perpustakaan. Sekarang Ustaz bertanya kepada Mas Akmal. Mas Akmal ada enggak? Tidak ada. Sekarang kalau begitu Mas Nathan. Mas Nathan ya, mana Mas Nathan? Saya. Oke, Mas Nathan, coba buatlah kalimat ajakan menggunakan kata mari. Bagaimana Mas Nathan? Oke, good job Mas Nathan. Sekarang Mbak Kuinsa. Mbak Kuinsa, coba buat kalimat ajakan menggunakan kata yuk, Mbak Kuinsa. Yuk kita berangkatnya
lagi bersama-sama. Oke, gue jawab semuanya sudah bisa ya. Jadi ustazah ulangi, untuk kalimat ajakan adalah untuk kalimat yang melakukan sesuatu. Kemudian ciri-cirinya itu menggunakan kata ayo, mari, ataupun yuk. Oke. Contohnya kalian semua sudah bisa. Nah, sekarang pelajaran yang selanjutnya adalah matematika. Ditulis. Tidak ditulis. Saya mau ke kamar mandi. Oh iya, ke kamar mandi dulu. Nah, ini kita habis ini selesai kok. Habis ini selesai, nanti ustazah kirim linknya untuk melakukan soalnya ya. Jadi habis ini selesai kok ya. 10 menit lagi. Sekarang materi yang terakhir itu adalah materi matematika. Kenapa Mbak Erlita? Kalau mengerjakannya yang penilaian harian itu nunggu bunda, soalnya bunda masuk kerja. Iya, nggak apa-apa Mbak Erlita, nanti mengerjakannya ustazah tunggu sampai jam 8 malam ya. Jadi nunggu mama pulang kerja dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, nah kita lanjut ke matematika ya anak-anak. Di situ ada simbol perbandingan pecahan. Kalau kurang dari kemarin, simbolnya gimana anak-anak? Simbolnya bagaimana kemarin? Lupa, astaga. Lupa, masa lu? Simbolnya matematika yang kemarin udah lupa. Seperti bentuknya bentuknya kalau kurang dari seperti ini ya, bisa terlihat nggak? Bisa, Us. Nah, itu adalah simbol dari kurang dari. Us, aku mau selesai. Gimana? Ya, kalau kurang dari kemarin simbolnya seperti ini. Kalau lebih dari berarti kebalikannya ya, anak. Anak lah, kemana ini? Kalau kurang lebih dari berarti simbolnya itu kebalikannya. Nah, seperti ini kalau lebih dari ya. Simbolnya seperti ini. Ya, jadi anak-anak, kalau misalkan yang lebih besar nilainya, angka yang lebih besar nilainya itu yang dicaplok atau yang dimakan. Jadi ini simbolnya gambar itu menghadap kepada angka yang nilainya lebih banyak ya. Sekarang coba itu dilihat, ada angka 154 dan 154 dan juga 136. Coba, itu berarti tandanya menghadap ke angka yang mana anak-anak? Nyaplok. Ini menghadap ke angka yang berapa? 154. Iya betul. Sekarang kalau ada angka 100 dan 200, berarti itu nyaploknya ke angka yang berapa? 200.
200. Oke, sekarang kalau misalkan angka 200 dan 200 berarti simbolnya bagaimana? Sama banyak. Sama banyak atau sama dengan ya? Sekarang dilihat itu. Selain simbol perbandingan, kemarin kita belajar tentang mengurutkan bilangan ratusan. Di situ terlihat ada angka 134, 168, dan 117. Dari ketiga angka tersebut, angka yang paling kecil itu angka berapa? Oke, kalau angka yang paling besar jumlahnya berarti angka berapa? 168. Sekarang coba diurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. 117, 118, 168. Oke, semuanya berarti sudah bisa. Oke, kalau begitu kita ulangi lagi ya dari awal tadi. Kita ulangi dari awal tadi. Gimana, Mbak? Ini ke toilet. Iya. Nah, jadi nanti kalau mengerjakan PH harus sesuai dengan materi-materi yang tadi kita bahas ya. Pasti bisa ya. Nilainya harus bagus. Review karena tadi jadi kita nilainya sudah... harus bagus ya anak-anak. Oke. Ya, ada yang ditanyakan? Apakah ada yang tidak paham? Ya, sudah paham semua? Tidak ada. Paham semua? Sudah. Okay. Sudah. Ingatkan ya, hari ini kalian mengambil buku di sekolahan. Saya sudah, Us. Sudah diambil, sudah diambil, sudah nyampe. Oh, mana? Mana coba bukunya? Nah, itu ya, Mbak. Iya, sudah. Yang beli ambil ya. Saya ketika hari Senin kita sudah bisa menggunakan bukunya. Iya, Mas Ilham. Belum diambil. Habis ini nanti diambil ya Mas Ilham ya. Nanti Ustazah sampai pukul 11 bukunya untuk segera diambil ya. Ah? Supaya hari ini kita bisa menggunakan bukunya itu. Sudah ambil. Oh itu Mas Danindra juga sudah. Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, nanti habis ini akan Ustazah kirim link untuk ulangannya. Nanti silakan dikerjakan atau nanti menunggu Bunda juga tidak apa-apa. Yang penting mengerjakannya tidak boleh lebih dari pukul 8 malam. Ya. Ini jam berapa? Ini masih jam 9 pagi. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholatnya untuk dilaksanakan dengan tertib ya. Mulai dari di pagi hari sholat apa anak-anak? Sholat apa? Subuh. Terus? Zuhur. Zuhur. Habis zuhur? Asar. Habis zuhur? Asar. Asar. Terus?
Maghrib, Isya, Maghrib, ya. Oke, anak yang soleh dan solihah, jangan lupa doa semoga kita bisa segera masuk sekolah, ya. Untuk itu jaga diri di rumah supaya semuanya tetap sehat-sehat saja, oke? Sekian review kita pada hari ini, nanti ditunggu ya linknya. Nanti linknya ditunggu di grup. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, besok hari Sabtu dan di rumah saja. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa. Ayo, biar deh. Biar.